Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial lagi di aplikasi Alipmotion ya guys. Dengan menyambut hari raya Idul Adha 1442 Hijriah ya guys. Sebelum pengeditan dilanjut, soal bahan-bahan ntar aku taruh di kolom komentar guys. Silahkan dicek ya. Supaya nggak lama-lama, kita langsung lanjut aja ya guys di aplikasi Alipmotion ya. Kalau udah masuk kayak gini, tinggal tekan yang ditambah yang di bawah. Selanjutnya tinggal samain ukuran foto sama yang ini guys. Kalau nggak sama nggak rapi hasilnya ntar ya. Saya pakai ukuran 4:5. Kalau udah tinggal buat proyek. Selanjutnya tinggal tambahkan satu lagu ya guys. Masuk ke sini ya. Terus ke sini guys, ke audio ya, lihat semua. Ini lagunya udah masuk ya. Selanjutnya tinggal tandain guys. Kalau pengen nandain tinggal tekan yang ini ya. Soal durasi silakan dicek ntar. Ini udah selesai ya. Selanjutnya tinggal tambahkan satu kotak ya guys. Masuk ke sini ya. Kotak guys, yang ini satu kotaknya ini ya. Terus ke color dan fill. Selanjutnya yang ini kasih warna hitam aja ya guys. Kalau udah tinggal keluar. Terus ke titik tiga yang di atas. Terus kasih fill screen guys, yang ini. Kalau udah tinggal keluar ya. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan untuk mengepasin bit yang pertama ya guys. Nah, kayak gini ya. Terus gambaran warna hitam di sebelah kiri tinggal tekan ya. Terus tinggal tekan yang ini. Ntar pasti full kayak gini guys. Kalau udah tinggal keluar ya. Selanjutnya tinggal kecilin aja ini. Ini guys. Nah, kayak gini ya. Biar gampang ntar guys. Yang mau ngasih efek ya. Kayak gini guys ya. Selanjutnya yang ini tinggal tekan aja ya. Terus ke efek. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan bidang bintang guys. Masuk ke prosedur ya. Bidang bintang. Masuk ke pengaturan standar guys. Selanjutnya khusus posisi ya. Tinggal tambahkan kunci. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin. Naikin guys. Sampai 1000 ya. 1000. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya khusus skala ini guys ya. Khusus skala ya. Ini tinggal netep aja ini. Terus khusus ukuran ya. Ini khusus ukuran. Tinggal naikin aja guys. Naikin. Sampai 100 guys ya. 1,00 ya. Kayak gini guys. Ini kan masih warna putih ya. Terserah kamu mau dikasih warna apa guys ya. Nih. Nah tuh. Saya pakai warna kuning aja ya guys ya. Kayak gini ya. Kasih warna kuning aja. Kalau udah tinggal keluar. Keluar, keluar. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Selanjutnya tinggal tambahkan tulisannya guys. Masuk ke sini ya. Terus ke sini guys. Selanjutnya tinggal tulis ya.
Kayak gini guys ya, bentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah guys. Terus khusus warna ubah ya, masuk ke sini guys. Kasih warna putih saya ya. Terus tinggal ke sini guys, nih. Untuk meluruskan di tengahnya ya guys. Terus ke robot. Saya pakai warna, pakai ini aja ya. Nah guys, ini banyak sekali. Ya pakai ini guys, saya guys, tulisannya ya. Terus ke sini guys, ke 18 PT ini ya. Ini tinggal gini aja guys. Nah kayak gini ya. Kasih 12 PT guys, 12 PT ya. Kalau udah tinggal checklist. Ntar kasih kayak gini ya. Bentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Terus tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Terus gambaran tulisan ini tinggal tekan. Terus tekan ini guys. Kayak gini ya, ntar ya. Selanjutnya yang ini tinggal tekan aja. Terus ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan ombang-ambing guys. Masuk ke move ya. Ini guys, khusus ombang-ambing. Selanjutnya khusus sudut ya. Ini kasih 90 guys. Khusus sudut 90 ya. Selanjutnya langsung masuk ke magnitude-nya ini guys ya. Ini tinggal tambahkan kunci dulu. Ini kasih 0. 0 ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri kanan. Allah. Sebelah kanan guys. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 10 ya. 10. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Kalau udah tinggal keluar. Terus ke efek lagi. Tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan array guys. Masuk ke warna ya. Selanjutnya khusus yang di atas ini ya. Netep guys. Netep ya. Selanjutnya masuk ke panjang ini guys. Ini tinggal tambahkan kunci. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin guys. Sampai 4,00 ya. 4,00. Tekan kuncinya pindah ke sebelah sini guys. Kanan ya. Selanjutnya tinggal geser. Blendnya ini tinggal aktifkan guys. Kayak gini. Blend ya aktifkan. Terus khusus warna ini tinggal ubah ya guys. Aku samain aja ya. Biar gak campur guys. Kalau udah tinggal checklist aja ya. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini ya. Ini udah selesai. Selanjutnya tinggal besarin lagi nih. Terus tinggal ngepasin ke bit yang pertama ya guys. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto ya. Tambahkan satu foto guys. Ya. Terus tinggal tekan pangkas sebelah kanan guys. Tambahkan lagi ya. Sampai belakang sama ya guys ya. Kayak gini ya. Thank you.
ini udah selesai guys ya. Selanjutnya tinggal kembali ke foto yang nomor 2 ya, di sebelahnya yang dikasih efek tadi, yang di sini guys ya, foto yang kedua ya. Ini yang ke-1 udah selesai. Ini yang sekarang ya, ini tinggal tekan aja, terus ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan ubin guys, masuk ke distor ya. Ini guys ubin. Selanjutnya yang ini tinggal aktifkan doang guys. Kalau udah diaktifkan tinggal keluar, terus ke efek lagi, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan umbang ambing guys, masuk ke move ya. Selanjutnya khusus sudut ini tinggal kasih 11,1 guys, tinggal naikin. Satu koma satu guys. Kalau udah tinggal keluar aja ya, terus ke efek, tambahkan efek lagi. Caranya tinggal tambahkan turbo guys, masuk ke distor ya. Ini guys turbo ya. Caranya khusus yang di atas ini netep guys ya, langsung masuk ke offsetnya aja ya, yang di bawahnya ini. Terus saya ini tinggal naikin sampai 61 guys, 61 ya offsetnya ini. Selanjutnya masuk ke kekuatan, masuk ke kekuatan guys ya. Ini tinggal tambahkan kunci aja, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal kasih 0 ya guys, kasih 0 ya. Terus tinggal tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya tinggal masuk ke yang di bawahnya ini ya, evolutionnya ini guys ya. Terus saya ini tinggal naikin sampai 3000 ya.3,10. Selanjutnya tinggal masuk ke XY guys, yang ini ya XY. Selanjutnya masuk ke skala ini guys ya, masuk ke skala ya. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, tambahkan kunci lagi. Ini tinggal turunkan guys sampai 37 ya, 37. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri kayak gini aja. Selanjutnya tinggal geser lagi, terus octave-nya ini tinggal turunkan guys ya, yang ini kasih 1 ya, kasih 1. Hasilnya kayak gini guys, kayak gini hasilnya ya, kayak gini. Selanjutnya tinggal keluar, terus ke efek lagi, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan pergeseran hue guys, masuk ke warna ya. Ini guys pergeseran hue. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah sini guys, kiri ya. Tambahkan kunci lagi, ini tinggal naikin sampai 360 ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Hasilnya kayak gini guys, kayak gini hasilnya ya. Kalau udah tinggal keluar, terus ke titik 3 guys, terus ke sini ya, salin efek. Kalau udah di salin efek, tinggal lompatin 4 foto guys, 1, 2, 3, 4, berarti kelima ya temple efek. Kayak ini ya hasilnya ya. Terus tinggal lompatin lagi ya, 1, 2, 3, 4, berarti yang kelima temple efek. Ini guys hasilnya ya, 1, 2, 3, 4, berarti yang kelima ya.
tempel efek ini guys. Kayak gini ya hasilnya ya. Terus yang di sini enggak usah guys. Selanjutnya tinggal kembali ke sini ya. Tadi yang udah dilompatin 4 foto. Ini guys ya, yang 4 foto ya. Ke sini dulu guys. Ini tinggal tekan aja ya. Terus ke efek, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan ubin guys, masuk ke distort. Selanjutnya yang ini tinggal aktifkan doang ya, kayak gini guys. Kalau udah tinggal checklist. Selanjutnya tinggal tambahkan efeknya lagi guys ya. Tambahkan ombang ambing, masuk ke move. Selanjutnya khusus ombang ambing ya. Ini tinggal turunkan aja guys ya. Kasih min 20 ya, khusus sudut guys. Khusus sudut ya, kasih min 20 guys. Kalau udah tinggal keluar aja ya. Selanjutnya tinggal ke sini guys, ke efek lagi ya, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan efek ayun guys, masuk ke move ya. Ini guys. Selanjutnya khusus frekuensinya ini kasih 0,49. Guys ya, 0,49. Selanjutnya masuk ke sudut ini ya. Terus yang ini tinggal turunkan aja dulu sampai min 6 ya guys. Min 6 ya, tambahkan kunci min 6,0 ya, min 6,0. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal kasih 0 ya guys. 0 ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke sudut ya guys ya. Khusus sudut ini tinggal tambahkan kunci ya. Ini tinggal turunkan aja sampai 0 ya guys. Turunkan sampai 0 ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri, sebelah kanan. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 3 ya guys, 3,0 ya, 3,0. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Selanjutnya tinggal keluar. Terus ke efek lagi, tambahkan efek. Selanjutnya tinggal tambahkan paparan gamma guys, masuk ke warna ya guys. Selanjutnya tinggal tambahkan kunci. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin ya sampai 0,99. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Kalau udah tinggal keluar guys. Hasilnya kayak gini guys. Kayak gini hasilnya ya. Terus ke efek lagi, ke titik 3 guys, salin efek. Kalau udah di salin efek, tinggal tempelkan ya. Ke efek, ke titik 3, tempel efek. Ini khusus yang 4 foto ya. Tadi yang udah dilompatin 4 foto. Sampai belakang sama guys. Khusus yang 4 foto ya.
ini udah selesai guys ya, hasilnya kayak gini guys. Dari sini dulu ya yang ada gelombang. Nah, kayak ini ya, ini udah selesai. Selanjutnya tinggal simpan guys di atas ini ya. Cukup sekian, terima kasih, assalamualaikum, sampai ketemu video-video berikutnya ya.